爱惜吗？Saudara Fatah pun masih lagi belum dapat, dan saudara Alung pun tak dapat lagi. Kami mengharapkan dapat udang sebesar peha. Dah tamak asalkan holobut. Tak apa, kita tunggu lagi. Kita memancing, masih lagi memancing, menunggu tangkapan yang pertama. Saudara Fatah kerana dia mendapat udang ni. Jenggo. Besar juga jenggo dia. Pecah rekod tercapai. Saudara Fatah melap. Maka saudara Alung terpaksa termenung menangis-nangiskan. Ini bukan jenggo ya. Ini namanya jenglut. Jentu tak dapat apa-apa pun. Okay. Abang tu dia ada sempit, kita tak ada sempit. Tapi mengikut pada bomo yang kami bawa ni, dia telah menilai air selama sebulan, mengatakan pada 4 hari bulan ni bahawa air akan jernih lah. Tapi sayang, air dengan SKP dengan tertarik habis sama. Saya perkenalkan bomo yang saya masukkan tu. Maklumlah ahlil nujum. Saudara Fatah, dia telah menilai air selama sebulan. Rupanya yang ditilik adalah air ini. Sekarang dah jam 12.30. Hasil tangkapan masih lagi belum memuaskan. Sebab udang pun segan nak makan. Cuma yang ada sini seorang saja yang dapat udang sebesar lengan, iaitu Saudara Fatah. Saya perkenalkan Saudara Fatah. Saudara Fatah, udang mana yang besar tu Saudara Fatah? Perkenalkanlah kepada sahabat-sahabat kita yang akan menonton nanti. Jangan sebesar lengan tu. Dan saudara Alung pun masih lagi belum dapat hasilnya. Tapi dia hanya dapat makan saja. Kerja dia asyik nak makan. Makan, makan dan makan. Yang penting tujuan kami adalah nak mancing ikan. Mancing ikan, mancing udang. Jadi udang pun tak.
cari udang, nak cari udang, nak cari udang, nak cari udang. Alhamdulillah, ya Allah, akhirnya berjaya juga. Akhirnya tuan-tuan dan puan, yang kita cari udang, kita nggak punya nyata. Ada tu yang kita cari udang, tapi kita lupa ikan. Rezeki namanya. Jadi saya dah boleh makan ya. Sudah menunjukkan jam 3 petang, yang mana hasil tangkapan kami masih lagi berkurangan. Kalau boleh kami balik, tak nak tangan kosong lah. Biarlah tangan penuh dengan udang. Tapi kalau lihat daripada keadaan sekarang, insyaAllah udang akan naik banyak. Tengok keadaan air dan keadaan kotor. Bergantung harapan kepada sahabat kita yang saudara Fatah ni. Kerana ialah seorang pemancing yang paling hebat. Di sini kita akan buat kiraan pari. Ada 3 ekor jenis, iaitu udang besar, kecil dan kecil. Pemenang pertama kami akan umumkan ya. Saudara pemancing yang paling hebat, iaitu saudara Fatah. Okey, bagi ucapan sikit saudara Fatah. Ajar berani turun lagi.